Inilah Nenek Tista dengan panggilan lengkap Ninengah Tista, usia 70 tahun, asal Desa Tojan, Klungkung, Bali. Seperti pemirsa bisa lihat, Nenek Tista setiap harinya dari pagi hingga sore akan duduk di bawah pohon perindang yang ada di pinggiran Pantai Klotok ini untuk memulai pekerjaannya sebagai pemilah batu sikat. Kulit Nenek Tista yang terlihat mulai mengeriput berbanding terbalik dengan kecekatan tangannya saat memilah batu kerikil laut ini. Semangat juang Nenek Tista juga terpancar dari wajahnya. Saat dihampiri, Nenek Tista sesekali melempar senyum kepada kami seolah tidak ada raut lelah, meski waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Pekerjaan memilah batu sikat sudah dirinya lakoni sejak beberapa tahun lalu. Gudukan batu sikat di sampingnya ini bukanlah miliknya, namun orang lain yang sebelumnya diambil dari pinggiran pantai yang terbawa ombak. Berbekal nampan kecil sebagai penampung, Nenek Tista akan memilah satu persatu batu sikat ini dan dipisahkan sesuai ukuran atau size serta kualitas. Batu size 1 berwarna hitam ini jenis yang pertama dipisahkan dan ditempatkan di dalam wadah atau ember berukuran sedang. Sedangkan sisanya diletakkan pada tempat lain. Dalam sehari, Nenek Tista mengaku sanggup memilah dan mengumpulkan batu hitam super sebanyak 3 ember tanggung. Untuk satu ember dirinya akan diupah Rp12.000. Ini artinya, dalam sehari, Nenek Tista akan membawa pulang uang tidak lebih dari Rp36.000. Milin aneka ikan ini, Bu? Muslim. Oh, ngerada yang batu-batu hitam-hitam? Oh. Satu-satu ibu pilih dulu ya? Ya. Satu-satu mau pilih ini kan? Iya. Iya, dados. Aku dia ini. Wih, satu hari berapa? Boleh? Berapa kampil, Bu? Boleh, ya, satu hari. Per satu kampil. Satu ember 12.000. Oh. Awai boleh. Boleh 36. Oh. 36.000 napi 36 ember. 36.000 napi 36 ember. 36.000. Oh, bolehnya. Bukan tanpa hambatan, selama dirinya sebagai pemilah batu sikat, kerap harus menahan kencangnya angin laut. Belum lagi, hawa panas matahari membuat tubuh Nenek Tista cepat mengalami kelelahan. Belum lagi dampak duduk terlalu lama membuat badan Nenek Tista terasa pegal. Meski demikian, pekerjaan ini terpaksa ia lakoni demi untuk menyambung hidup. Menurutnya, penghasilan Rp36.000 per hari dirasa cukup untuk dapat membeli kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memberi beras dan lauk seadanya. Dari Nenek Tista ini tentu kita dapat belajar banyak hal. Usia dan fisik terkadang tidak menjadi penghalang di saat kita ada kemauan untuk berusaha. Sikap kemandirian Nenek Tista seolah mengajarkan kita untuk tetap berusaha dalam situasi dan kondisi apapun tanpa harus menunggu uluran dari orang lain. Thank you.
Ari Wiratmaja, Bali TV melaporkan.